Ini juga makam ini mas ya, ini ya. Kayak benar-benar terbengkalai lah, udah lama sekali ditinggalkan. Ini. Wes. Assalamualaikum. Lokasi uji nyali kita selanjutnya guys. Bukan uji nyali explore ya. Kita masuk ke hutan-hutan ya ini guys ya. Tempatnya benar-benar serem guys. Jalannya cuma segini. Ini ada pohon-pohon pring-pring. Tuh. Kita menuju ke persawahan. Ini asli malam. Banyak pohon pring-pring. Ini mau ke lokasinya Punden guys ya. Wow, jalannya ngeri guys. Jalannya ngeri guys. Wow, oh ada kita di hadang pohon. Pohon bambu guys. Oh. Di gede kan ya gedeannya, Pak. Terus gak apa-apa. Ya, memang jalannya cukup ekstrim guys. Oh. Ayo guys. Iya. Jalannya licin. Harusnya lewatnya sini tadi ya. Gak usah lewat sini ya. Assalamualaikum. Oke. Kita lanjut menuju lokasi yang kita buat explore nanti. Makam siapa, Mbah? Mbah Darmo. Darno ya. Mbah Darmo. Darmo. Mbah Darmo ya. Apakah di sini? Oh, masih ke sana ya. Kita masuknya jauh ya. Ke pelosok. Masih jauh, Mbah. Apakah sudah sekitar sini? Ya. Pundennya mana? Di? Assalamualaikum. Masih jauh. Masih jauh, guys. Masih jauh. Hah? Wah, ternyata masih jauh. Kirain udah dekat. Jauh banget guys kita masuknya ya. Assalamualaikum. Masuknya jauh sekali ya. Untuk pundennya ya. Assalamualaikum. Beneran, saya sudah mulai merinding ini aura-auranya. Soalnya masuknya jauh banget. Wow, ada katak mas, besar mas, jangan ditabrak, kasihan. Gede kodok ya. Apakah di sini? Sudah mas, di sini mas. Ya. Di sini mas, lokasinya. Sini. Ini mana? Suasana malam yang
begitu mencekam. Kayaknya di sana masih ada jalan jauh ke sana. Tapi untuk pudennya di sini ya. Mana? Hmm. Di sana. Wih. Mat-matnya lah. Oh, pohon besar itu. Pohon yang besar sana, guys. Tapi kita nggak bisa ke sana kita. Bisa. Lewatnya mana? Lewatnya mana? Oh, lewatnya sini. Motornya taruh sini. Wah, nggak bahaya. Motornya taruh situ, guys. Oke, Mas Ali, kita explore Punden Mbah Darmo ya. Iya. Yuk, jalan duluan, Mas. Motornya parkir di sini, enggak apa-apa, semoga aman. Ini melewati pesawahan ya. Explore misteri malam pada malam hari ini. Kita berada di Punden Mbah Darmo. Yang ada di mana ini, Mas? Desa Pagak. Desa Pagak ya. Desa Pagak. Bukan Ngadiloyo toh, Mas, ini, Mas? Eh? Bukan Ngadiloyo toh ini? Iya, Ngadiloyo. Oh ya, Ngadiloyo gitu katanya Pagak. Sampaian. Jalannya enggak bisa lewat sini toh, Mas, yang enakan. Astagfirullahaladzim, kirain ekor naga kates. Jadi kita jalannya melewati area pesawahan ya, guys. Halo boys, untuk teman-teman maaf ya kalau saya ngomongnya bahasanya itu campuran bahasa Indonesia, bahasa Jawa, kadang bahasa Arab ya, maaf ya. Karena kita baru di kanal YouTube, tapi kita ingin eksis. Astagfirullahaladzim, itu apa itu di pohon-pohon tuh? Putih-putih di pohon tuh apa itu? Yang mana, Mas? Itu. Sini. Sini ya? Pohon besar itu ya? Ya. Tapi kayaknya kita nggak bisa masuk kayaknya. Bisa. Kita udah masuk jauh banget loh, guys. Lewatnya mana lewatnya? Oh, celananya harus dilinting ya, Mas. Bentar. Soalnya kita masuk area pesawahan. Wah, nah, nggak ada jalan, Mas. Mau lewat mana? Oh iya, tadi keluarnya lewat sini aja, enak tadi. Assalamualaikum. Mana, Mas? Assalamualaikum. Kayak hutan belantara gitu ya, guys. Oh, ini ada pohon besar. Kamera, pergerakan kamera, lon. Ya. Soalnya. Soalnya saya udah gemeteran, jadi ya kameranya nggak bisa begitu alon. Maaf ya teman-teman. Assalamualaikum. Ini sudah seperti di dalam hutan kita.
Ini kita sudah seperti dalam hutan. Udah nggak kuat, guys. Udah, Mas. Udah itu tuh. Pohonnya udah kelihatan tuh. Mana lagi, Mas? Sini aja, Mas. Mana? Wes. Udah sekitar sini, Mas, kayaknya, Mas. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Di sana. Itu loh, Mas. Itu loh. Oh iya. Iya. Yuk, ke situ, Mas. Itu ada pundirnya, guys. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Dia aku nasi mas tak nge thumbnail. Assalamualaikum. Jadi kita ini ada di mana, Mas? Pakai mic kalau ngomong biar lebih jelas. Ini berada di makam Mbah Darmo. Ini juga makam ini, Mas, ya ini ya. Kayak benar-benar terbengkalai, udah lama sekali ditinggalkan. Ini. Dewi Kunti. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Astagfirullahaladzim. Wes, ini iki. Pohonnya, guys. Mati ya? Iya. Soalnya saya takut motornya di sana jauh. Yang ada di sini juga saya takut. Fatika. Yuk, kita bisa cabut. Ya. Pamit. Assalamualaikum. Ngapunten, sampun rawuh. Sampun ganggu panjenengan. Bismillahirrahmanirrahim. Mbah Darmo, Mbah Kunti, Al-Fatihah. Nanti kita ceritain di sana, Mas, ya, di samping motor. Keluarnya lewatnya mana tadi? Sini. Gak apa-apa, bisa dilewati. Bismillah. Nah, oke, guys, kita lari, guys. Tuh, saya cuma berduaan ya, sama Mas Ali ya, gak ada yang lain lagi. Tadi nggak lewat sini ya, tadi nggak lewat sini, tapi kita lewatin. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Astagfirullahaladzim. Saya tinggalin dia, saya tinggalin. Kita duluan. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim.
saya seperti orang benar-benar benar-benar ketakutan. Astagfirullahaladzim. Oke, kita menuju sana dulu. Nah, itu motor saya kelihatan. Alhamdulillah kita udah nyampe sini, guys. Tempat kita masuk tadi jauh di sana ya. Oke, nanti kita bisa ngobrol-ngobrol di sini bersama Mas Ali ya. Kita duduk-duduk di sini dulu aja. Situ udah berantas ya itu, guys. Kita bisa ngobrol-ngobrol di sini bersama Mas Ali nanti. Oke. Oke, guys, sampai jumpa lagi di part 2 untuk pembahasannya ya. Jangan lupa like dan subscribe. Thank you.